Hello guys, assalamualaikum dan salam sejahtera, aku Isfai. So, kepada kawan-kawan yang belum menonton part pertama video ini, bolehlah tonton video itu dahulu kerana video tersebut menerangkan yang lebih ringkas cara membeli rumah. Video aku kali ini lebih menceritakan kepada pengalaman, dugaan aku membeli rumah dengan harapan memberi semangat dan inspirasi pada kawan-kawan yang lain, lebih-lebih lagi yang mengatakan banyak dugaan dan halangan untuk membeli rumah sendiri. Setelah berkahwin, keinginan untuk memiliki rumah sendiri makin kuat. Mesti semua orang menginginkan rumah yang selesa untuk keluarga masing-masing, betul tak? Setelah memahami cara membeli rumah, untuk melayakkan diri mendapatkan pinjaman bank, aku membawa isteri aku bekerja di Genting Highland sama aku untuk mendapatkan slip gaji. Dugaan yang timbul pada waktu itu adalah keadaan kesihatan isteri aku yang agak teruk atas faktor cuaca dan juga hasad manusia. Disebabkan oleh itu, isteri aku lambat diserapkan sebagai pekerja tetap kerana kerap pingsan dan MC. Beberapa kali juga isteri aku dibawa ke hospital. Tujuan untuk membeli rumah pada waktu itu terpaksa ditunda untuk sementara waktu sehingga kesihatan isteri aku makin stabil. Hampir 1 tahun barulah isteri aku diserapkan sebagai pekerja tetap dan memiliki slip gaji. Sehingga sekarang, aku hanya memiliki sebuah motosikal yang dalam keadaan tidak begitu baik, sering rosak akibat daripada tiada alat ganti dan kesan kemalangan yang agak teruk. Jadi aku menggunakan modal ramai untuk membeli sebuah skuter untuk keselesaan isteri aku, balik kampung dan medical check up isteri aku. Aku tidak membeli kereta pada waktu itu kerana lesen masih lagi terbantut di Ibu Berak kerana aku berhijrah ke Genting Highland untuk mencari rezeki lebih. Setelah mendapatkan rumah yang diinginkan, atas cadangan owner rumah tersebut, kami pun memohon kepada bank ... untuk membuat pinjaman perumahan. Ialah sebagai seorang Muslim, semestinya kita menginginkan pembelian rumah kita lebih diredai. Tapi mungkin masalah daripada staf tersebut, tempoh masa untuk mengetahui kelulusan pinjaman perumahan aku dan isteri memakan masa 2 bulan. Kebiasaannya untuk mengetahui keputusan pinjaman kita akan lulus dalam masa 1 minggu atau 2. Dan akhirnya staf tersebut mengatakan kami tidak layak untuk membuat pinjaman bank. Disebabkan oleh itu, kami pun mencuba bank yang lain. Dan alhamdulillah, RSB Bank dalam masa 4 hari memberi feedback dengan cepat mengatakan loan kami lulus dan diikuti oleh bank-bank yang lain selepas itu. Cabaran kami yang lain adalah loan yang lulus pada waktu itu berbaki 10% perlu dibayar dahulu dan ditambah lagi dengan duit lawyer dan jurukur. Jumlah KLSP yang kami keluarkan pada waktu itu tidak mencukupi. Keluarga kami bukanlah keluarga yang senang-senang. Jadi pada waktu itu, tak ada siapa dapat membantu kami. Dan jalan yang ada pada waktu itu adalah menjual semula skuter aku dan meminjam kepada kawan mak aku yang menginginkan pulangan yang agak tinggi. Walau bagaimanapun, mak mentua aku banyak memberikan sokongan moral kepada aku. Semua duit telah diserahkan kepada lawyer dan kunci rumah juga telah diserahkan kepada kami. Agak terkejut apabila mengetahui meter air dan meter elektrik rumah kami telah pun dicabut oleh owner lama tanpa bincang dengan kami. Apabila berhubung dengan anak perempuan owner yang menguruskan jual beli rumah kami, beliau mengatakan bahawa staf TNB mencadangkan kepada beliau supaya mencabut meter supaya memudahkan urusan tukaran nama. Dan apabila aku sendiri yang bertanya kepada lawyer dan juga staf TNB, mereka mengatakan tak perlu cabut meter dan boleh tukar nama. Aku difahamkan untuk memasang semula meter elektrik memakan kos sebanyak RM512 dan belum lagi ditambah dengan meter air. Dalam keadaan aku yang membayar hutang orang dan bayar rumah, aku belum lagi mampu untuk memasang semula meter tersebut. Dan sebenarnya, pada awal permohonan pinjaman bank untuk beli rumah, isteri aku tidak lagi mampu bekerja kerana mengandung anak pertama kami bulan yang ketiga. Sejujurnya, setelah menolak membayar rumah, hutang orang setiap bulan dan juga bil, baki gaji aku yang tinggal adalah 300.5 ke 400. Akibat ketidakstabilan kewangan aku dan juga menyambut kelahiran anak pertama kami, hajat untuk masang meter rumah perlu ditunda untuk sementara waktu. Setelah singgah ke rumah, aku membuat keputusan untuk bermalam di tepi sungai untuk mendapatkan air yang bersih untuk mandi kerana keesokan harinya aku ingin membersihkan persekitaran rumah dan juga isteri aku dan mak mentua aku akan singgah ke rumah untuk menghantar barang. Ini adalah sedikit kenangan aku bermalam di tepi sungai. Malam yang tenang, ada juga yang singgah di tempat aku pada waktu itu. Terdapat juga kelibat haiwan seperti kancil ataupun rusa. Aku tidak dapat meneka dengan lebih tepat atas faktor gelap malam. Tidak dilupakan babi hutan yang mencari makanan. Dalam kehidupan, untuk mendapatkan sesuatu bukanlah suatu perkara yang mudah. Tetapi aku juga berfikir untuk mendapatkan sesuatu bukanlah suatu perkara yang mustahil.
inilah penghujung video aku untuk kali ini. Diharapkan video ini dapat memberi inspirasi dan semangat kepada kawan-kawan untuk memiliki rumah sendiri. Dan aku juga memerlukan sokongan daripada anda semua untuk mendoakan kemudahan isteri aku yang akan bersalin anak pertama kami pada bulan 10 ini, dalam lebih kurang sebulan lebih lagi. Semoga urusan kita semua dimudahkan. Amin. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye.